de weg naar boven, richting Tabang. Maar er zijn heel wat grondverschuivingen. Dus we zijn op de motor, maar we moeten steeds afstappen. Nu vlakbij de kampong waar we de Pembinaan hebben, Turunan of Malawai. En dit is kampong Poko, daar vlak boven. Sawa's hier langs de berghelling en Papa Pangloly. Ja, slaat maar. Slaat maar uit. Nu bij het plaatsje Mawai of Turunan, waar een brug is over de Masuku rivier. We klimmen nu een berg op. Het is een Jalanpotong, een kortere weg, zodat we een heel stuk kunnen afsnijden. Ja, het is wel behoorlijk klimmen. Maar goed, daarna, als je boven bent, is het wel weer makkelijk. We gaan nu op weg van Tadokalua, de maat Turunan. De brug is half verrot. Belangrijke brug hier, verbinding tussen Tabang en Unsalupana. Jembatan pernah saya usulkan ke Yayasan Talubulina di BPS pada tahun 2000 kalau tidak salah. Itu ada arsipnya sekarang permohonan saya. Tidak tahu ini anam. Tahun 35 terperanduk ke Anle. Tahun 35 mulai kunjungan. Sampai tahun 74. Gedung gerejanya boleh ini mak gereja pertama. Di mana satu gua di Butumani mulai dari biasa sampai mawa. Oh di Butumani? Iya. Oh. Sampai ke sekolah le, dolona? Iya, iya sekolah dinya dolona. Hmm. Sekolah di mana? Butumani, le? Butumani. Hmm. Jadi guru jemaat pertama di sini. Iya guru jemaat pertama le. Hmm. Sampai ya. Bisa ratu menonton nombak ya. Tuh. Hmm. Kan kakakku, omak kamat, ya kini lah kecembalnya, jam 33. Siapa yang mendaftis bapak? Enak, niku tanya ini kami mendem baptis ki. Nuk kami siapa yang mendem baptis ki? Cep. Nuk kami mendem baptis pun pedok ki. Tembikar lah. Tembikar. Oh iya. Tembikar. Rekan-rekan yang masih dalam perjalanan, barangkali kita bagus menyanyikan lagu supaya menambah semangat, berkumandang suara dari seberang dan kalimat-kalimat seterusnya. Kita berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu bagi jiwa dalam dosa.
bagaimanapun juga melewati semuanya itu akan terjadi perubahan-perubahan. Terjadi perubahan kependudukan nantinya akan lebih banyak masyarakat desa semacam kebiasaan atau budaya. Semacam kebiasaan atau budaya. Putih, kertas magustang atau teh napadem di panggilo. Nah, itu berarti bahwa anak-anak itu siapa yang pertama mencoret atau mengukir atau melukis di atasnya, apakah itu coretan? Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi malam saya sudah berbicara banyak mengenai dengan betapa pentingnya atau bagaimana pentingnya itu pembinaan keluarga, pembinaan generasi muda. Dan itu yang juga saya katakan, meletakkan kerangka landasan, landasan virtual. Nanti jadi pak. Jadi aku mengikat tu. Jadi aku mengikat. Apa? No way. We are back from Sondana, my place in Pana. Ongeveer 4 uur lopen. We zijn nu bij de kerk van Pana. De kerk ligt hierboven op een heuvelrug. Aan de ene kant is te zien het dal waar we gisteren langs zijn gekomen, vanaf die bergen daarbovenop. Hier langs de Sawa's.
De kerk Patongloan, genoemd naar de berg waar de kerk op is gebouwd. Voordat de kadervorming begint, wachten we op andere deelnemers. Dapat terwujud saudara dan saya, bahkan jemaat Tuhan akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Classis bambang tenga. Siang pulang ke rumah tu, mana lagi pulang ke rumah kandang. Jelaskan pada dalam hal tersebut adalah berdasarkan perjalanan beberapa tahun dengan
masih tunggu yang tebal. Masih dua. Vandaag zal Pembinaan beginnen, de kadervorming in Mamasa. Bukan Allah yang mencari Israel, tapi Allah sendiri yang mencari Israel. Nah sekarang berdasarkan Amos itu, pasal berapa itu, pasal di mana sudah dicari. Dalam pembahasan tentang Alkitab juga, tentu saya rasa bisa ada dibicarakan. Dalam proses perjalanan sejarah bangsa ini juga terjadi peristiwa-peristiwa di mana mereka menerima We komen samen hier in een kerk, een vrij grote kerk, die vlak naast de school is gebouwd. Ja, ini kertas ini pernah melekat di sini karena kena air. Begitu ya, kalau kita punya sudah sampai robe-robe. Perbuatan poligami ini, sekian dan terima kasih. Nah, yang suatu yang melekat begitu, yang melekat, gitu ya? Sepertinya tiga.
Maar daartoe gaat alvast op weg. En straks gaan Jesaja en ik met de motor. Het is ongeveer 7, 8 uur lopen naar Ladi in Tabang. Die Pegang Egonia. Straks moet ook ons paard met de tassen hier langs, met Ambedato en zijn zoontje. De paarden die wachten op elkaar, omdat toch altijd gevaar bestaat van grondverschuiving. Een paar dagen geleden was het nog zo, toen was het hier nog smaller en het had ook heel erg zwaar geregend, dat de lading van de paarden eerst afgehaald moest worden. Lading. De kerk is hier nog niet afgebouwd, dus van boven is alles nog open. Ze zijn nu de nieuwe versterker aan het testen. Ada yang bahan pembahasan kami dari kelompok 3, yaitu dua perintus pasal 6 ayat 14 sampai 16 itu kami bacakan terlebih dahulu. Satu. Teman kami selalu juru bicara kelompok kami. Tidak ada pun kesimpulan yang sempat kami buat. Itu perkawinan orang Kristen tidak boleh disertai oleh nona-nona kekafiran, tetapi harus suci. Karena kita harus sadari dan harus paham membiarkan atau kemana tidak merasa membenci saudara itu, malah kita harus membimbing dia dengan harapan sekali waktu ya kalau benar Tuhan menghendaki dia akan berhati untuk menarik suaminya atas perintah itu. Sebab sebenarnya orang yang datang kepada Kristus itu hanyalah orang yang memang sudah disediakan hatinya oleh Bapa. Jika kita tidak bisa spekulasi, nanti kalau saya sudah masuk dengan tangga saya pasti akan menarik dia, itu spekulasi. Itu belum tentu. Karena orang datang kepada Kristus itu bukan karena usaha manusia. Kami cuma berfokus pada kita selaku orang Kristen.
kumpul terhadap perceraian, khususnya orang-orang yang seiman dengan kita atau orang Kristen, itu kita harus adakan pendekatan. Dus met een paar uur klimmen zal het wel gebeurd zijn. Gelukkig zijn we bovenop de berg aangekomen, Pasapa. Dit is de zoon van Ambatatu, Lucas, Lolo. Ambatatu, Papa Thomas, Payesaya. En van hieraf is ook te zien waar we vandaan gekomen zijn vanmorgen. 5:10 daar vertrokken, het is nu 1:10. 7:00 en de laatste helling was echt verschrikkelijk. Maar goed, we zijn nu bovenop. En nu is het alleen nog maar dalen en dan lopen naar Mamasa nog ongeveer 4:00.